الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، جماعة صلاة الصبح رحمني ورحمكم الله. الحمد لله pada pagi hari ini dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat melanjutkan pembahasan dari kitab Furas Kasbi Thawab karya Fadilatul Syekh Naif bin Mamduh bin Abdul Aziz Al-Saud hafizahullah taala. Sebuah kitab yang menjelaskan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan untuk meraih pahala, dan lebih dari 175 jalan yang dapat mengantarkan seseorang ke dalam surganya Allah Azza wa Jal. Semoga kita termasuk yang dimudahkan menuju surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini kita memasuki poin yang ke-24. Ya. Setelah pertemuan yang lalu kita bahas tentang orang-orang yang diharamkan atasnya neraka. Pengharaman bagi seseorang untuk neraka, artinya haram neraka atasnya, itu memiliki dua makna. Ya kan? Ada tahrim ad-dukhul, diharamkan untuk masuk ke dalamnya, berarti sama sekali dia tidak akan disentuh api neraka. Dan yang kedua adalah tahrim al-khulud, diharamkan untuk kekal. Jadi dia masuk ke dalam neraka hanya saja haram untuk kekal. Berarti kalau haram untuk kekal, suatu saat dia akan dikeluarkan dari neraka dan Allah masukkan ke dalam surga. Iya. Karena apa? Manusia dalam merealisasikan tauhid itu sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ada tiga golongan manusia di dalam merealisasikan tauhid. Karena di sini dikatakan fa innallaha qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas neraka. Iya. Bagi siapa? Bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengucapkannya karena mengharapkan wajah Allah, karena ikhlas. Sehingga setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah maka diharamkan neraka atasnya. Apa makna diharamkan neraka atasnya? Tadi ada dua. Tahrim ad-duhul, diharamkan untuk masuk sehingga dia sama sekali tidak akan masuk ke dalam neraka. Sama sekali dia tidak akan disentuh oleh neraka. Semoga kita termasuk ke dalam golongan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Atau yang kedua, tahrim al-khulud, diharamkan untuk kekal. Diharamkan untuk kekal. Ya, ini masuk dia ke dalam neraka, tapi haram untuk kekal. Sehingga suatu saat dia akan dikeluarkan dari neraka. Jelas ya? Itu makna orang yang mengucapkan la ilaha illallah diharamkan atasnya neraka. Jelas? Lalu
di surah Fatir ayat 32 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga golongan manusia di dalam merealisasikan tauhid. Golongan yang pertama disebut zalimun li nafsihi, yaitu orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri. Siapa mereka ini? Mereka inilah yang tadi dikatakan tahrim al-khulud, diharamkan untuk kekal di neraka. Iya, berarti ini golongan yang terendah dalam merealisasikan tauhid. Zalimun li nafsih, mereka menzalimi dirinya sendiri. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang selamat dari dosa syirik, tapi tidak selamat dari dosa selain syirik. Dari dosa berdusta, berbohong, ghibah, ya, dan yang lainnya. Kalau untuk dosa syirik, anti dia, jauh dia untuk melakukan kesyirikan, ya. Tapi dosa selain syirik dia kerjakan, dia terjerumus padanya hingga akhir hayat dia tidak bertobat dari dosa dan maksiat yang dia kerjakan. Bagaimana mereka? Mereka di akhirat tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah mengampuni, Allah akan masukkan apa dia ke dalam surga. Tapi kalau Allah berkehendak lain, dia akan diazab terlebih dahulu di dalam neraka. Hanya saja dia tidak kekal padanya. Jelas? Inilah golongan yang disebut dalam ayat zalimun li nafsih, orang yang menzalimi dirinya sendiri. Kenapa disebut menzalimi dirinya sendiri? Karena dampak dari dosa dan maksiat adalah azab, mendatangkan siksa Allah. Sehingga dirinya disiksa, diazab oleh Allah, entah itu dikubur, entah itu di neraka, bahkan terkadang sebagian disegerakan di dunia, bukan karena Allah zalim kepadanya, tapi karena apa? Karena ulah manusia itu sendiri, yang seandainya dia tidak melakukan dosa itu, tidak bermaksiat kepada Allah, Allah tidak mungkin akan mengazabnya. Jadi yang mengakibatkan dirinya disiksa siapa? Dia sendiri, karena dosa dan maksiat yang dia perbuat. Sehingga disebutlah dia dengan apa? Zalimun li nafsih, menzalimi diri sendiri. Golongan yang kedua dalam merealisasikan tauhid disebut dengan muqtasid. Muqtasid, siapa itu muqtasid? Pertengahan, artinya pertengahan. Golongan pertengahan adalah mereka yang melakukan kewajiban, meninggalkan larangan, ya. Hanya saja mereka masih melakukan hal-hal yang dimakruhkan dan meninggalkan amalan-amalan sunnah. Jadi ini golongan yang muqtasid. Ya. Giliran perkara makruh dia kerjakan, ketika ditegur, kenapa kamu lakukan? Ah, ini kan cuma makruh aja kok. Gitu ya. Ini kan cuma makruh, enggak sampai tingkatan haram. Dan sebaliknya ketika amalan sunnah dia remehkan. Kenapa kamu enggak lakukan ini? Ah, ini cuma sunnah aja. Iya. Saya mah yang penting wajib-wajib ajalah. Paham ya? Ini yang disebut dengan muqtasid, golongan yang pertengahan. Mereka yang melakukan kewajiban, meninggalkan larangan, hanya saja mereka masih melakukan perkara yang makruh, sedangkan yang sunnah mereka tidak kerjakan. Padahal banyak kan manfaat dari amalan sunnah ya. Jangan sepelekan amalan sunnah hanya karena hukumnya sunnah. Betapa banyak amalan yang sunnah ternyata pahalanya besar. Seperti dua rakaat qabliyah subuh,
cuma 2 rakaat sunnah hukumnya, tapi pahalanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Iya. Sedangkan golongan yang ketiga, golongan manusia dalam merealisasikan tauhid adalah sabiqun bil khairat, mereka yang bersegera dalam hal kebaikan. Ini yang paling tinggi dalam merealisasikan tauhid. Siapakah mereka? Sabiqun bil khairat itu, mereka adalah orang-orang yang membersihkan dirinya dari dosa kesyirikan, dosa kebid'ahan, dan dosa besar yang dilakukan terus-menerus. Memurnikan dirinya dari segala jenis dosa, dosa syirik tentu, dosa bid'ah, dan dosa besar. Bukan hanya itu, mereka berusaha melaksanakan apapun yang Allah wajibkan atasnya dan bersemangat pula di dalam mengerjakan yang sunnah. Sholat wajib, iya tentu dia jaga, dia kerjakan. Tapi di samping sholat wajib, dia bersemangat mengerjakan sholat sunnah. Sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah ba'diyah, sholat sunnah tahiyatul masjid, ya sholat sunnah duha, sholat sunnah apalagi, qiyamul lail, tahajud, puasa pun demikian, puasa wajib, puasa sunnah, ada Senin Kamis, ada ayyamul bidh. Iya. Kemudian di samping mereka bersemangat mengerjakan yang wajib, bersemangat pula mengerjakan yang sunnah, dia hidupkan amalan-amalan sunnah, mereka pun meninggalkan apapun yang diharamkan oleh Allah. Bukan hanya perkara yang haram yang mereka tinggalkan, perkara yang makruh mereka jauhi, bahkan perkara mubah mereka tidak mau kerjakan. Perkara mubah itu kalau apa, dia ketahui perkara mubah ini akan menggiringnya kepada perkara yang makruh atau perkara yang haram. Misalnya bagaimana? Contohnya apa? Perkara mubah, membaca koran, ini kan mubah, tapi gak mau dia lakukan. Kenapa? Kalau saya baca koran, ya Al-Quran saja belum saya baca. Iya, malu, terluput saya dari membaca Al-Quran kalau saya dahulukan membaca Quran. Lagian kalau saya baca Quran, terluput saya dari membaca zikir pagi. Belum lagi nanti terbawa sajian berita yang ada di Quran itu, entah itu terkait dengan politik, entah itu terkait dengan individu tertentu, persen tertentu, pada akhirnya apa? Terjatuh pada perkara-perkara yang dilarang oleh syariat. Ini contoh, sehingga dia enggak mau. Ya. Itu contoh perkara mubah yang dia tinggalkan. Kenapa? Karena dapat menggiring kepada perkara makruh atau bahkan kepada perkara yang haram. Itulah 3 tingkatan manusia dalam merealisasikan tauhid. Termasuk golongan yang manakah kita? Ya kita sendiri yang bisa ngukur. Ya. Nah, jemaah rahimakumullah, golongan yang mana berarti yang dimaksud di ayat Allah haramkan neraka atas seseorang? Tadi ada 2 ya. Kalau yang diharamkan untuk masuk neraka sehingga sama sekali dia tidak akan disentuh neraka adalah golongan yang ketiga, sabiqun bil khairat. Mereka adalah orang-orang yang membersihkan dirinya dari dosa syirik, dari dosa bid'ah, dan dari dosa besar yang dilakukan terus-menerus. Mereka adalah orang yang mengerjakan perkara-perkara yang Allah wajibkan, bukan hanya perkara yang Allah wajibkan. Mereka semangat dalam menghidupkan sunnah. Mereka adalah orang-orang yang meninggalkan perkara yang Allah haramkan, bukan hanya perkara yang haram, perkara yang makruh, bahkan perkara yang mubah mereka tinggalkan, gitu kan? Nah, adapun tahrim al-khulud yang diharamkan untuk kekal di dalam neraka itu adalah zalimun li nafsih. Ya, zalimun li nafsih, orang yang menzalimi dirinya sendiri. Nah, adapun muqtashid
ini bagi orang-orang yang berimbang antara kebaikannya dengan keburukannya, ya tentu diharapkan dengan adanya syafaat pada akhirnya Allah masukkan dia ke dalam surga. Ya, itu jemaah a'azani Allah wa iyyakum, dari yang kita bahas pada pertemuan lalu tentang orang-orang yang diharamkan neraka atasnya, terutama orang yang mengucapkan la ilaha illallah diharamkan neraka. Maka jangan dipahami semudah pemikiran orang-orang awam, wah yang penting sudah mengucapkan la ilaha illallah selesai, haram neraka, enggak bakal kita disentuh neraka apapun amalan setelah itu. Ini keliru, ini pemahaman yang salah. Makanya ketika Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaan ini, ya, bahwa Allah tidak akan mengazab hamba-Nya yang tidak berbuat syirik, maka Mu'adz meminta izin kepada Nabi SAW, boleh enggak saya sebarkan berita gembira ini? Apa kata Nabi? Jangan. Kenapa? Karena nanti manusia hanya bersandar pada hal itu. Udahlah, yang penting kamu enggak usah syirik, yang penting kamu jangan syirik, yang penting kamu mengucapkan la ilaha illallah, sudah cukup, neraka haram atasmu. Iya, nanti hanya bersandar kepada itu, lantas meninggalkan apa? Berlomba-lomba dalam amal kebaikan yang lainnya. Jelas? Barakallahu fiikum. Selanjutnya, poin ke-24 tentang keutamaan menahan amarah. Menahan marah. Siapapun kita tentu pernah merasakan yang namanya marah. Karena marah itu sifat tabiat manusia yang diciptakan di atas sifat ini. Rasulullah pun memiliki sifat marah. Tapi marah itu ada yang terpuji dan ada yang tercela. Iya. Marah yang tercela adalah marah yang dikobarkan oleh syaitan di dalam hati manusia sehingga dapat merusak agamanya, merusak dirinya, merusak hubungannya dengan sesama manusia. Marah yang bersumber dari hawa nafsu belaka. Ya. Nah. Makanya Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang melawan keinginan hawa nafsunya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra' wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang bertakwa siapa mereka? Orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, wal kadhimina al ghaidh. Ini di antara sifat orang yang bertakwa. Al-kadhimin al-ghaid, yang menahan amarahnya. Wal-afina anin nas, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Jadi ini sifat orang yang bertakwa, mudah memaafkan kesalahan orang tapi sulit melupakan kebaikan orang terhadap dirinya. Iya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah senang terhadap orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi sifat ihsan adalah apa? Kadhimin al-ghaidh di antaranya, menahan marah. Ya. Jamaah azani Allah wa iyyakum, di sini disebutkan tentang keutamaan menahan marah. Di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa asyadidu bisara'ah, bukanlah orang yang kuat adalah orang yang selalu mengalahkan lawannya dalam gulat, dalam bertinju, dalam bergulat, menang terus dia, lawannya dikalahkan. Bukan itu hakikat orang yang kuat. Innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Tapi hakikat orang yang kuat yang sesungguhnya adalah yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Ya. Inilah kekuatan yang terpuji. Kekuatan yang seseorang akan mendapatkan keutamaan dari Allah.
dan ini kekuatan sangat sedikit dimiliki oleh manusia. Ya, sangat sedikit sekali manusia yang memiliki kekuatan jenis ini. Walaupun terlihat badannya besar, berotot, kuat, belum tentu dia bisa menahan amarah. Bahkan tidak sedikit orang yang besar badannya, ya, ototnya besar, justru terkadang mereka adalah orang-orang yang suka melampiaskan amarahnya karena merasa sombong dengan besarnya badan dia, kekuatan yang dia miliki. Iya, dan Nabi mengatakan bukan itu hakikat orang yang kuat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang dibawakan oleh penulis di antaranya adalah hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Syekh Al-Albani rahimahullah, yaitu man kadzama ghaidhan wa huwa yastati'u ay yunaffidhahu da'ahu Allahu yawmal qiyamah ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu fi ayyil huri sya'a. Barang siapa yang menahan amarahnya padahal dia mampu untuk meluapkannya. Lihat kalimat, padahal dia mampu untuk melampiaskan amarahnya, tapi dia tahan. Niscaya Allah Azza wa Jalla akan memanggil orang ini nanti di hari kiamat. Allah akan panggil dia di hadapan seluruh makhluknya. Untuk apa? Ya, untuk Allah berikan kepada dia, silakan pilih bidadari-bidadari mana yang dia suka. Masya Allah. Jadi Allah membiarkan dia memilih bidadari yang disukainya. Ini keutamaan apa? Menahan marah. Masya Allah. Ya. Kan diantara kenikmatan penghuni surga adalah karena adanya para bidadari. Bahkan termasuk kesibukan ahli surga adalah apa? Yakni berjima dengan para bidadari. Nah, kenapa kok tidak disebutkan tentang bidadara? Ya, setiap dalil tentang memotivasi seorang laki-laki, kaum muslimin, tentang suatu amalan, misalnya jihad, disebutkan tentang keutamaan mujahid yang mati fi sabilillah, juga diberikan 72 bidadari. Sehingga orang-orang khawarij menamakan para pelaku aksi teror dengan sebutan apa? Pengantin. Apa hubungannya pengantin? Karena diiming-imingi kalau kamu melakukan aksi ini adalah aksi jihad, dan kamu mati terbunuh, maka engkau akan dinikahkan, dikawinkan dengan 72 bidadari. Jadi 72 bidadari sudah menantimu. Sehingga disebutlah orang ini sebagai pengantin. Iya. Padahal aksi mereka bukanlah aksi jihad alias aksi bunuh diri. Iya, bukan bidadari yang mereka dapatkan. Betul, keutamaan orang yang mati syahid diantaranya adalah dijemput oleh 72 bidadari. Nah, begitu juga dengan ini. Kok keutamaannya juga disuruh memilih bidadari mana yang dia suka? Tapi kenapa kok sama sekali tidak disebutkan tentang bidadara? Apakah para wanita muslimah yang masuk surga enggak memperoleh bidadara? Jawabannya sama. Iya kan? Yang tampan. Ya, tapi tidak disebutkan dengan dalil secara redaksi. Kenapa? Karena para wanita itu asalnya merekalah yang dicari dan dikejar. Ya. Wanita itulah yang dicari-cari oleh laki-laki. Wanita itulah yang dikejar-kejar oleh laki-laki. Bukan sebaliknya. Ya, lagian enggak bagus juga kan kalau perempuan ngejar-ngejar laki-laki. Kesannya gimana gitu. Jadi perkara yang kurang etis
jika dikesankan bahwasanya para wanita mengejar-ngejar para bidadara. Ini alasan pertama. Alasan kedua, dalil-dalil yang disebutkan tentang apa bidadari itu penyebutannya tentang keindahan tubuh para bidadari. Bahkan disebutkan dengan detail lehernya seperti apa, betisnya, kulitnya, ya, bahkan buah dadanya disebutkan dengan detail, iya kan? Itu tentang bidadari. Maka sangat kurang pas kalau disebutkan tentang bodinya dan keindahan tubuhnya para bidadara di hadapan wanita. Iya, para bidadara itu dadanya berbidang, gitu kan? Perutnya six-pack, tangannya berotot. Iya, ini nggak pas. Kenapa? Karena asalnya para wanita itu memiliki sifat malu, pemalu mereka, malu untuk membaca, malu untuk mendengar, apalagi membicarakan tentang keindahan tubuh para bidadara. Jadi inilah diantara alasan kenapa tidak disebutkan. Bukan berarti mereka tidak memperoleh pada bidadara. Jelas ya? Nah, jadi kembali kepada hadis, di sini disebutkan tentang keutamaan menahan amarah, ya, yaitu Allah akan panggil dia di hadapan seluruh makhluk, dan Allah akan biarkan dia memilih bidadari-bidadari manapun yang dia suka, karena banyak. Tapi lihat di sini, ya, dengan kalimat wa huwa yastati'u ayyunaffidahu, dalam riwayat yang lain wa huwa qadirun ala ayyunfidahu, dia menahan marah padahal dia mampu untuk melampiaskannya, padahal dia mampu untuk meluapkan amarahnya. Ini menunjukkan apa? Kemarahan apa? Menahan amarah yang terpuji adalah ketika dia sebetulnya punya kemampuan untuk melampiaskannya. Dia punya kemampuan untuk meluapkannya, tapi dia tidak lakukan itu. Ya, karena apa? Mengingat keutamaan yang ada dalam hadis. Jadi keliru kalau ada orang bilang kalau kamu marah udahlah, nggak apa-apa, luapkan saja. Daripada nanti sakitnya tuh di sini, nah, gitu kan? Daripada nanti dada sesek, ya lampiaskan saja sudah marah, nggak apa-apa. Anak-anak juga dilatih seperti itu, udah nak lampiaskan saja. Kalau kamu marah, marah. Akhirnya dia banting pintu, ya kan? Kemudian dia lihat apa reaksi orang yang marah. Buruk, ya. Bahkan sebagian laki-laki mengucapkan kalimat talak karena mengikuti amarahnya, menceraikan istrinya. Ya, yang perempuan juga begitu. Kalau dia nggak tahan marahnya, wah piring terbang, ya kan? Gelas hancur, ya. Handphone pun dibanting. Nanti penyesalannya kapan? Ketika dia sudah hilang kemarahannya. Nah ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang mendapatkan keutamaan seperti yang disebutkan dalam hadis adalah bagi siapa? Bagi orang yang sebetulnya dia mampu untuk melampiaskan amarahnya. Adapun bagi mereka yang memang asalnya enggak mampu, ya, karena kondisinya yang lemah, sebagai bawahan marahnya sama atasan. Iya. Pengen dia marah. Kesel. Tapi mau gimana marah? Dia atasan saya. Kalau saya marah, dipecat saya. Yang rugi saya juga.
udahlah nggak usah marah, sabarin aja. Dapat gak keutamaan hadis ini? Tidak. Kenapa? Karena memang asalnya dia nggak mampu untuk melampiaskannya. Atau dia karena takut sama orang yang dia ingin marah padanya. Iya. Kesel, jengkel, dongkol, ingin dia lampiaskan amarah itu. Tapi gak mampu. Kenapa? Dia takut, oh, ini orang kejam. Ini orang dikenal zalim. Ini orang dikenal kebengisannya. Ini orang dikenal bukan cuma sekedar gertak sambal atau ancaman belaka. Kalau saya marah sama dia, waduh. Orang Jawa bilang apa? Diuntal miring nanti saya sama dia. Dihabisin saya sama dia. Udahlah, sabar aja. Bukan itu yang mendapatkan keutamaan, ya. Jadi jemaah azani Allah wa iyyakum, perlu diingat pada kalimat orang yang mendapatkan keutamaan adalah orang yang qadirun ala ayyun fidahu, dalam keadaan dia sebenarnya mampu untuk melampiaskan amarahnya. Jemaah azani Allah wa iyyakum. Kemudian disebutkan hadis yang kedua oleh penulis, man kaffa ghadabahu satarallahu auratah. Barang siapa yang menahan emosinya, niscaya Allah akan menutupi aib-aibnya dia. Nah, di antara cara untuk tertutupi aib kita, aib itu lebih umum ya, entah itu dosa, maksiat yang kita perbuat, ya, ataukah karena aib-aib yang lainnya. Kita tidak ingin aib kita dibongkar, tersebar di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat. Bagaimana caranya aib-aib kita tertutup? Karena termasuk doa Nabi SAW minta kepada Allah apa? Allahumma stur aurati. Ya Allah, tutupilah auratku, aib-aibku. Gitu kan? Jadi minta ditutupi aib. Gimana caranya? Ini diantaranya. Tahan amarahmu, tahan emosimu. Wa man kadzama ghaidan walau syaa ayyamdhiyahu amdah. Barang siapa yang menahan amarahnya padahal dia mampu meluapkannya, mala Allahu qalbahu ridha yaumal qiyamah. Niscaya pada hari kiamat Allah akan memenuhi hatinya dengan keridhaan. Ya. Hati kalau penuh dengan keridhaan itu akan lapang, akan jauh dari kecemasan dan kekhawatiran. Di saat banyaknya manusia di hari itu penuh dengan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Iya. Nah, ini jemaah azani Allah wa iyyakum. Berarti apa? Menahan marah itu adalah kunci segala kebaikan, dan sebaliknya melampiaskan marah adalah sebab berbagai kebinasaan yang dapat merusak agama seseorang dan juga dunianya dia. Makanya ketika ada salah seorang sahabat, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala li nabi sallallahu alaihi wasallam ausini. Ada seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, nasihatilah aku. Dia minta nasihat kepada Nabi. Ya, berilah aku nasihat. Qala la taghdab. Apa nasihat yang Nabi berikan kepadanya? Jangan marah. Faraddada miraran. Orang itu mengulang-ulang minta nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasihatilah aku. Dikirain mau dikasih nasihat yang lain. Gak taunya Nabi tetap mengatakan, qala la taghdab. Nabi selalu menjawab setiap kali dia minta nasihat apa? Jangan marah. Ini menunjukkan bahwa menahan marah adalah kunci segala kebaikan. Ingin baik agamamu, tahan marah. Ingin baik urusan duniamu, tahan marah.
gitu ya. Ini nasihat yang ringkas dari Nabi SAW, namun menghimpun semua sifat baik bagi seseorang. Ya. Jadi ini menunjukkan, melampiaskan marah sumber segala keburukan dan menahannya sumber segala kebaikan. Nah, sekarang jemaah azani Allah wa iyyakum, apa petunjuk Nabi SAW untuk mengatasi kemarahan yang muncul? Namanya manusia kadang muncul marah. Ada hal-hal yang dapat memicu. Yang pertama adalah ta'awud, minta perlindungan kepada Allah. Isti'adah, ya. Alhamdulillah. Jadi minta perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan. Ini menunjukkan marah itu datangnya dari syaitan. Ya. Disebutkan dalam hadis bahwa dari Sulaiman bin Sarad radhiyallahu an, ketika aku sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua orang laki-laki yang sedang bertengkar. Mereka saling mencela. Salah seorang dari kedua orang ini sampai memerah wajahnya, mengembang urat lehernya. Biasanya orang marah kan gitu ya. Ya, buktinya marah itu dari syaitan. Ada enggak orang yang marah jadi cakep? Jadi tambah ganteng. Ya, orang marah kebanyakannya berubahnya jadi jelek. Makanya suruh ngaca. Kalau orang lagi marah seperti apa? Ya. Ini sudah menunjukkan marah itu sesuatu yang buruk. Kalau marah itu sesuatu yang baik, akan membuat ceria di wajah, indah di wajah. Tapi kan marah enggak? Ini diceritakan. Orang yang salah satu dari dua orang tadi marah sampai memerah wajahnya, mengembang urat lehernya. Iya. Ini menunjukkan marah itu adalah bara yang dilemparkan oleh syaitan ke dalam hati seorang manusia. Dia mudah emosi. Dadanya membara, uratnya menegang, wajahnya memerah, sehingga ucapannya dan tindakannya tidak terkontrol. Apa kata Nabi SAW ketika melihat salah satu dari dua orang ini yang bertengkar, sudah demikian keadaannya? Kata Nabi SAW, sungguh aku mengetahui satu kalimat yang seandainya dia mau mengucapkannya, niscaya akan hilang kemarahan yang dirasakannya. Yaitu seandainya dia mengucapkan apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Akan hilang kemarahan yang dirasakannya. Ya. Jadi kalau lagi marah terus diingatkan ta'awudz kamu, ta'awudz. Baca. Jangan malah apa sih kamu? Saya lagi marah disuruh ta'awudz. Emangnya mau ngaji apa? Kalau orang awam kadang bilang nyebut, 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 nyebut. Nyebut apa? Ya. Yang betul diingatkan untuk ta'awudz. Ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau orang kita disuruh diingetin begitu kadang enggak terima malah ya. Beda sama orang Arab. Kalau orang Arab ini lagi marah, lagi emosi, diingatkan itu mereka lagi marah sempat-sempatnya mengucapkan. Iya. Kalau disuruh shalli ala nabi, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Sempat dia padahal lagi marah. Dia jeda amarahnya dengan mengucapkan kalimat salawat, kalimat istighfar, kalimat ta'awuz. Sehingga apa? Reda. Nah, yang kedua,
Di antara cara atau petunjuk Nabi SAW untuk mengatasi marah yang ketika muncul adalah diam. Jangan banyak bicara. Supaya apa? Terhindar dari mengucapkan kalimat-kalimat buruk. Iya. Biasanya kalau orang lagi marah yang muncul kalimat-kalimat yang baik atau buruk? Buruk. Nama-nama binatang biasanya yang keluar. Oh iya kan? Kebun binatang semua disebut nama-nama hewan yang ada di dalamnya. Makanya mendingan diam. Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau salah seorang dari kalian marah, hendaknya dia diam. Iya. Jangan malah dipancing. Kamu kok diam aja sih? Ngomong dong, ngomong. Loh. Justru ini petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengkar suami istri, suaminya lebih mengalah untuk memilih banyak diam. Tapi istrinya yang cerewet, yang kadang pengen suaminya ngomong. Sekalinya menjawab satu kalimat, dijawab oleh istri dengan rentetan kalimat-kalimat. Tadi disuruh ngomong, sekali ngomong satu kalimat, kamu jawab dengan nyerocos aja. Berarti yang harus lebih banyak diperintah untuk diam, ya lawannya. Ya. Yang ketiga, diantara petunjuk Nabi SAW dalam mengatasi kemarahan adalah duduk. Kalau lagi berdiri, duduk. Duduk masih marah juga, berbaring. Ya. Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Kalau salah seorang dari kalian marah dalam keadaan berdiri, hendaknya duduk. Jangan terbalik. Sebagian orang malah terbalik, tadinya duduk terus marah malah berdiri. Gitu kan? Eh, terbalik, udah kamu bagus duduk, duduk. Kalau kamu marah berbaring. Kamu lagi duduk malah berdiri. Iya. Justru kalau lagi berdiri suruh duduk. Kalau lagi duduk marah, ya berbaring. Iya, tidur. Kenapa? Karena akan lebih jauh dari melakukan hal-hal yang buruk. Kalau posisi berdiri, dia tidak duduk, akan memukul lah, menendang lah, membanting sesuatu lah. Gitu kan? Nah, enggak bisa menahan dirinya. Fa in dhahaba anhul ghadab wa illa falyattaji'. Kalau dengan duduk sudah hilang kemarahannya, alhamdulillah. Tapi kalau belum hilang juga, falyattaji', hendaknya dia berbaring. Ya, berbaring tidur lebih jauh lagi. Ini kadang juga sebaliknya, lagi tidur dengar orang ngomong tentang dirinya malah bangun. Apa tadi kamu bilang? Nah, udah kamu lagi tidur bagus tadi malah bangun. Ya. Nah itu, jadi ada tuntunan-tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau memang masih marah juga, ada perintah untuk berwudu juga. Ya, karena berwudu itu juga meredam amarah. Karena marah datangnya dari syaitan, syaitan itu diciptakan dari api, api dikalahkannya dengan air. Ya. Nah ini jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada marah yang terpuji, yaitu marah karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah marah karena urusan pribadi beliau. Kalau untuk urusan pribadinya, beliau enggak pernah marah. Ya. Kecuali jika batasan syariat Allah dilanggar. Ya, maka beliau akan marah. Karena apa? Pelanggaran syariat. Pelanggaran terhadap syariat Allah. Berarti marahnya dia karena Allah Azza wa Jalla. Ini marah yang terpuji di dalam Islam. Marah karena Allah.
marah dan tidak ridha ketika perintah-perintah Allah dilanggar, apa ditinggalkan atau larangan-larangan Allah dilanggar oleh manusia. Marah ketika apa ayat Al-Qur'an dihinakan, ya, sunnah Nabi SAW direndahkan. Ini adalah marah yang terpuji. Tapi ya, jangan juga sebagian orang sekarang merasa dirinya marahnya marah terpuji membela agama, padahal hakikatnya adalah membela dirinya sendiri, pribadinya. Nah, ini jemaah azani Allah wa iyyakum, apa yang bisa kita bahas, ya, satu poin tentang keutamaan menahan amarah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk dapat mengendalikan amarah kita, dan semoga marahnya kita tidaklah kecuali karena Allah semata. Barakallahu fikum. Silakan kalau ada pertanyaan terkait materi atau yang lainnya, falitafadhal masykura. Tidak ada? Cukup jelas insyaallah ya. Barakallahu fikum. Kita cukupkan kajian kita pada pagi hari ini sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biiznillahi taala. Naktafi bihadzal miqdar wa sallallahu salam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.